selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dengan Republik Station, dan kali ini teman-teman jangan lupa tonton terus video saya, karena saya adalah selalu berkarya di bidang seni bonsai. Bantu saya untuk menonton teman-teman. Oke, akan ini pohon asem teman-teman. Asem ini mungkin bentuknya informal ya teman-teman, ini informal. Mungkin saya akan potong, ada biasanya ranting-ranting yang tidak perlu harus dibuang, biar nanti dan selanjutnya itu yang harus perlu dibesarkan, nanti di los aja teman-teman. Akan saya coba teman-teman ya, jangan lupa teman-teman bantu saya tonton terus di video di channel Republik Station.
ini nih, awas, ingat nih, pohon asem pada saat musim hujan seperti ini, dia ulat-ulat bulu yang makanin daun-daun muda asem itu cepat berkembang, teman-teman. Jadi jangan sampai terlena, begitu kita motongin ranting-rantingnya, cari bibit penyakitnya ini, ulatnya ini. Oke, teman-teman, ini seperti ini, banyak ada ranting-ranting yang dibuang biar nanti pertumbuhan ranting, anak rantingnya itu bisa cepat berkembang, bisa besar. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan jangan lupa, teman-teman, saya memohon tonton terus video karya saya dengan karya Bonte. Mungkin tidak aneh lagi, tidak asing lagi, karena ini juga yang saya setting itu adalah pohon asem. Oke, teman-teman, jangan lupa juga subscribe, bantu saya tonton terus teman-teman seluruh Indonesia. Oke, dadah.